Hadida? Ya, Ayahanda. Besok engkau pergi ke kandang itu Wahab ke gunungan catkan kau cuma di undi mungkin. Baik, Ayahanda. Engkau ambil hati dia. Engkau pula, Rapida? Ya, Ayahanda. Besok engkau pergi ke rumah Abdul Wahid. Engkau bodoh dia. Engkau pun make up cantik melik-melik sikit. Nah, dia tergoda dengan engkau. Dan kau harap menjadah. Ya Allah. Kasidah? Ya, Ayahanda. Besok engkau pergi ke rumah Abdul Wahid. Engkau bersolik lawa-lawa, cantik-cantik engkau goda, kau ambil hati dia. Ayahanda. Kau tahu siapa anak ayah. Baik, Ayahanda. Makan kita dulu. Assalamualaikum, Ayahanda. Baik-baik, nak, ya. Terlaku tempat-tempat. Makan. Ini jantan, banyak jantan. Banyak betina. Ai, aku rasa aku ni Abdul Wahab dulu berjual burung. Hari ni berjual ritik pula. Itik apa pula bunyi tu? Oh, asal tu tadi. Itik apa? Bising kata anak cakap ni. Berbunyi tu, bos. Anak raja main jelur. Sampai depan pantai basuhlah kaki. Aku sangka tadi itik nak bertelur. Punya itik nak berlaki. Tanda ni, kita pula kata dia nak berlaki. Adinda datang ni nak beli itik. Kau nak beli itik? Punya itik mana? Jantan, itik betina. Kau juga tadi. Kalau buat kantin dia, silakan. Dia mandi dia. Saya buat you, I know problem. Silakan. Bertanam petang si pokok betik. Pokok betik tumbuh merata. Adinda datang nak beli itik. Tapi itik yang pandai berkata. Pokok betik tumbuh merata. Bunganya tumbuh tempat menyala. Mencari itik pandai berkata. Kelak semua kena hantar ke sekolah. Selain betik tumbuh merata, ada betik tumbuh di tepi. Selain itik yang pandai berkata, Adinda nak cari itik yang bertopi. Tak ada musim buah seluruh ini. Tapi orang banyak bertanya. Itik bertopi tidak ada di sini. Jantan bertopi tak ada yang punya. Itulah yang didendam. Oh, yang itu. Tak ada sanggup. Tak ada buah yang itu. Oh, kau tak nak berlagi. Aku tak kata siang tadi, setan. Ha, mulut. Ha, ada aku sentar dengan ada. Pelak melupur pelak, ha. Abang tak maaf. Abang tak lagi. Kalau kau tak ngaku, ini kau beri itik makan. Kamu rasa betul nak itik. Inilah kerja masak sendiri. Masak sendiri. Makan sendiri. Cuci baju sendiri. Dah bubuh tungkuk. Tidur pun sendiri. Mak, kau tolong kau. Ini kopi. Kopi Singapura macam ni. Kopi. Kopi macam ni. Mantap. Asak pula. Kau dapat alih-alih. Makan gubal. Gubal. Ini gubal tak mahal. Kakanda Abdul Wahid. Oh, adinda aku. Rafiq Asli Garaga. Sinilah. Alam tak dapat ke mana aja ni. Kanda. Bukan Rafiq Kanda. Rapida. Rapida Si Garaga. Sungguh indah. Bintang Kejora.
kalau malam berkelap kelip. Kalau boleh Dinda bertanya, mengapa mata kanda berkedap-kedip? Pergi kerasah pergi menyala, sehingga kerasah ada asap. Kain basah ni payah menyala, mata kanda ni kedap-kedip kena asap. Oh Dinda, lama rasanya kita tidak berjumpa. Apa khabar Dinda? Dinda ni macam ginilah kanda. Kanda, Dinda boleh duduk? Ya, boleh. Silakan. Kanda, semenjak pertemuan kita di bawah pokok nibong, sejak malam, Dinda tak dapat nak membuta. Asyik terkendang dengan muka kanda saja. Jangan-jangan kanda ni berhantu agaknya. Betul, Dinda. Kanda pun demikian. Semasa itu, kanda di bawah pokok nibong tu, ketika kanda nibong, kanda tak terasa betul. Tiba kumah buat tetap sadar, tiga batang berjoging kat tongkin kanda. Tiba kumah kanda nak beri ruang hajat ketat, punya ada tiga batang duri nipung. Tak terasa Dinda, sakit pandang-pandang muka Dinda. Bagaimana ni kanda selesa? Nak dia jual kena rimanda. Tiga batang duri dekat tongkin kanda tidak terasa. Terbayang-bayang muka Adinda. Ah Dinda, tubuh rindu si kanda pada Adinda. Ah kanda, takkanlah kanda ingat pada Dinda. Kalau Dinda makan pepaya, pepaya diletak di atas peti. Kalau Dinda tidak percaya, belahlah dada, periksalah hati. Kalau rambutan di Tanjung Batu, bawa dulu ke desa Penaah. Kalau jantan, memang begitu. Sumpahnya selalu, tunai tak pernah. Pergi ke seberangnya keraku, dapat seekor ikan senyolong. Mana pernah abangmu ke penipu? Masalah cinta, sumpah tak bohong. Kalau sudah di depan pintu, tirai yang ada berilet benang. Kalau sudah kata begitu, segeralah kanda pergi meminang. Oh, meminang? Oh my God, you beautiful. Ha, kau sia-sia aku tembak dengan peluru cinta. Hancur. Senapa. Hari ini engkau tak bergerak, tak pakai peluru temaga, pakai peluru cinta. Banyak hati wanita tembus yang aku tembak. Oi, orang tua di sana. Apa benda nak ditembak tu? Bukan main bergaya lagi. Oi, siapa tu? Mulutnya bahasa? Aku sangka sepukuk serai. Rupanya lalang di tindih batu. Nak nembak sebuah murai, rupanya datang sebuah hantu. Oh, kau ngata aku burung hantu ya? Kau dengar pantun aku. Pagi-pagi menjual putu, hendak pula menjual pulut. Kau ngata aku burung hantu, tengok muka kau macam moncang berjanggut. Hei, apa yang nak jalan tak kau nak kemari tu? Lain nampak gaya kau tu dengan aku tu? Tak tembak ke? Muka mentak tembak dengan peluru cinta ni. Hancur hati kau. Tak aku gadak dengan semua rakyat. Nak ada aku gurau. Aku mana sebelumu lagi. Lagi ini aku boleh. Aku tak ada teringin nak dengan kau tu. Macam tak ada jantan lain. Di sini pun tak tergila di situ. Masih banyak bunga lain lagi. Cantik bunga lain. Masih banyak lagi untuk sesuai di hati aku. Bukan rendah dengan kau pun. Abdul Wahab. Siapa Rina? Kasih lama. Mana dia kau, Rina? Aku cari kau. Sibuk siang malam. Terbayang-bayang siapa Rina. Yuk, kita berdua ke sana, siapa Rina. Aku pun tak ada sama Rina. Tengok kan tu. Makin tu makin mengadu. Apa lagi tu kan, siapa Rina? Aku kerja kau tak nampak. Lagi terbelacan ke kandu? Ha? Lagi terbelacan? Padan membuka korong. Tapi tak apa pun dah. Padan namun kau. Dapat betina mampu belajar. Bye.